3 tahun di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penculikan saat sedang bermain di dekat rumahnya. Pelaku menculik korban menggunakan sepeda motor dan aksinya terekam kamera pengawas milik warga. Inilah rekaman CCTV saat pelaku penculikan membawa kabur Zaki Isandra, bocah 3 tahun di Jalan Es Parman, Lorong Sukadamai, Kecamatan Sukarame, Palembang. Kakak korban berusaha mengejar pelaku yang melarikan diri dengan membonceng adiknya di bagian depan sepeda motor. Usai kejadian, keluarga korban melapor ke Mapolrestabes Palembang dengan membawa barang bukti rekaman kamera pengawas. Anak ketiga dari pasangan John Riansyah dan Mardiana ini diculik saat sedang bermain bersama kakaknya tak jauh dari rumah. Pas balik surat Jumat itu kan, nah jadi neneknya ada di dalam nak makan. Nah dia ini mainlah berdua dengan kakaknya. Nah ada orang itu mampir kan, ada bapak kau ada patiknya, langsung diambil, dikekep, tangan sebelah kekep, tangan sebelah yang kakinya ini ngepit, yang bawa berlari motor itu. Bung bapak nih pelaku? Si kok? Ada CCTV katanya? Di CCTV lah kami jenguk tuh CCTV tetangganya. Selanjutnya, laporan pihak keluarga korban akan ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Keluarga korban berharap polisi segera menemukan Zaki Isandar dan menangkap pelaku yang aksinya viral di media sosial.